Halo guys, kembali lagi dengan saya Tuan Unbox. Unbox everything just for you. Oke, untuk video kali ini saya akan unboxing sebuah meja lipat untuk PC ya. Yang mungkin pada saat-saat seperti ini cukup diperlukan dikarenakan anak-anak kita pada belajar dari rumah. Oke, sekarang kita unboxing dulu kotaknya, kita lihat apa aja yang kita dapat dan seperti apa bentuknya. Nah, ini bentuk kotak dari dekat ya, seperti ini. Bentuk dari meja belajarnya terlihat agak melengkung. Ada dudukan untuk minuman dan ada juga dudukan untuk HP. Oke, sekarang langsung kita buka. Kita lanjutkan untuk menarik barangnya dari box kardusnya. Nah, seperti ini. Oh, ternyata tidak dibungkus lagi dengan bubble wrap, mungkin supaya tidak pecah, karena meja ini sebetulnya agak kringkih ya, karena harganya lumayan murah dan terbuat dari kayu yang dibubut atau padatkan. Oke, sekarang kita robek dulu bungkus bubble wrapnya. Oke, lanjut setelah bungkus bubble wrap hitam, ada lagi bungkus bubble wrap putih yang kita tinggal tarik saja. Nah, seperti ini ya, atasnya dibuat dilapisi takon dan garis-garis abu-abu ya, berpola. Sedangkan pinggirnya dilapisi juga takon hitam yang ada pembatas. Di atas ini ada sebuah tempat untuk taruh minuman ya, bisa dicopot juga. Oke, nah, dicopot juga gampang sekali. Nah, di atasnya ada tempat untuk menaruh HP, tablet. Tapi kalau kita menggunakan komputer, ini juga bisa untuk menaruh lewatnya kabel-kabel sehingga tidak terlalu berantakan ya, bisa dicopot juga. Oke, nah ini bawahnya bisa dilipat dan dibuka ya, seperti ini bawahnya ada tertutup juga takon putih ya. Nah, dari bahan besinya cukup lumayan ya, biarpun tidak terlalu kokoh namun lumayan. Oke, seperti ini kita lihat ya untuk laptopnya, tempat laptop. Sekarang saya akan coba untuk didirikan. Saya akan buka bagian bawahnya dan saya tempatkan di bagian yang rata. Ternyata dia tidak kokoh atau bergoyang-goyang ya. Kalau dilihat memang goyangan itu terjadi dikarenakan adanya karet dan bentuk yang lengkung dari kaki-kakinya. Nah, saya coba pinggirkan goyangnya. Goyangnya agak tidak begitu banyaknya jika di tempat yang betul-betul rata. Namun dikenakan berat mungkin goyangnya akan berkurang, berat dari laptop tentunya. Nah, seperti ini terlihat jika dibuka kakinya. Jadi cukup lumayan dengan harga Rp69.000. Oke. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you.